Pagi semuanya, selamat datang di webinar Bursary Departemen Komunikasi. Terima kasih untuk Mas Aris dari Australian Trade Investment and Commission untuk telah bersedia berpartisipasi dalam webinar hari ini, dan juga untuk Mbak Vika nanti yang akan bicara tentang UNTAK Surabaya. Oke, terima kasih Alia atas perkenalannya. Hari ini kita akan berbagi tentang bagaimana adaptasi strategi bagi institusi pendidikan untuk bertahan di masa pandemi. Mungkin banyak dari rekan-rekan yang hadir di sini sudah mengenal saya, banyak kan sepertinya mahasiswa. Saya salah satu pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi. Dan untuk kali ini, seperti yang disampaikan oleh Alia, karena memang saya mengajar banyak mata kuliah terkait dengan marketing, jadi saya akan memfokuskan pembicaraan pada hari ini ke arah strategi branding. Agak sedikit teoritis ya, Mas Aris, nggak apa-apa ya. Disuruh gitu soalnya. Nanti dari saya lebih ke praktisnya malah. Iya, yang bicara pertama dosen harus ngomong teoritis. Oke, baiklah. Ini sekalian juga mau sharing ke teman-teman, ke adik-adik mahasiswa, mau ngingetin tentang beberapa hal yang kalian pelajari di kelas. Jadi sekalian review ya. Alright, jadi saya akan memulai dengan bicara tentang strategi branding. Strategi branding ini memang menjadi kajian yang menarik bagi pengelola dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Dengan efek COVID yang menyeluruh ya, baik ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya, sangat mempengaruhi masyarakat dalam memilih dunia pendidikan di segala jenjang. Banyak perubahan yang kemudian dilakukan dari ini dilakukan oleh UNER, salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar, berubah menjadi digital, administrasi pendidikan, menjadi dibuat digital, dan tidak ketinggalan kemudian bagaimana institusi pendidikan dapat bertahan di masa pandemik untuk terus dapat menarik minat masyarakat dan memaintain reputasinya. Dan itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk Universitas Erlangga. Pendidikan, karena dianggap sebagai kebutuhan dasar, seringkali dianggap dapat mudahnya bertahan di era pandemi. Secara empiris, terjadi penurunan minat atau ketertarikan masyarakat dalam menempuh pendidikan formal, terutama di jenjang pendidikan tinggi. Sebuah lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, dimanapun itu, tidak bisa melepaskan praktek strategi pemasaran yang strategis. Untuk itu, hari ini, dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang strategi branding dan bersama-sama memahami bagaimana sebuah brand yang kuat mungkin dapat membantu sebuah institusi pendidikan untuk bertahan. Kita sudah sering bilang nih, para dosen di Departemen Komunikasi, branding itu bukan hanya soal desain, logo, atau tagline. Walau tidak dipungkiri, kita memerlukan sebuah visual yang kuat untuk dapat menonjol dibandingkan kompetitor kita. Betul. Namun, branding juga tentang persepsi yang spesifik tentang sebuah produk dalam pemikiran para konsumen mengenai kualitas dan atribut dari produk dan jasa. Dalam hal ini, kita bicara tentang pendidikan. Mumpung pembicara yang kedua belum datang, jadi saya mau kuis-kuisan nih. Oke, ini kan ada logo-logo banyak nih, top 10 university di Amerika, ini Ivy League. Nah, semoga saya nunjuk ke mahasiswa saya ya. Saya ingin tahu, Arya Prameswari. Arya Prameswari, kamu ada di situ nggak? Ada. Oke. Oh, mohon maaf, semoga ini masih. Boleh memperkenalkan diri nggak, Arya? Oh iya, perkenalkan nama saya Arya Prameswari dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, bagus. Benar mahasiswa. Terima kasih. Arya, tolong dong kamu pilih satu universitas di sini. Terus kamu cerita apa yang kamu tahu tentang universitas itu. Harvard. Maaf. Harvard ya? Apa yang kamu tahu, apa yang kamu ingat, atau kamu rasakan, apa yang bisa kamu sampaikan terkait dengan Harvard? Harvard, ya, yang saya tahu adalah salah satu kampus terbaik di dunia. Bagaimana, itu aja sih. Bagaimana kamu bisa bilang kalau Harvard itu adalah kampus terbaik? Dari website-website gitu, dari kayak penelitian gitu. Dari website-website ya? Iya. Okay. Saya mau nunjuk yang lain lagi deh. Bram William. Kok lagi semua yang saya tunjuk ya? Bram William. Are you there? Iya. Bram, perkenalkan dirimu dulu dong, supaya saya benar mengadres dirimu.
Nama saya Bram William, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, Bram, pilih salah satu logo di sini, tapi jangan Harvard lagi ya. Yang kamu Stanford. familiar. Stanford. Stanford. Apa yang kamu tahu tentang Stanford? Tahu saya itu universitas yang bagus, Bu. Termasuk universitas yang salah satu universitas yang bagus di dunia, Bu. Kok bisa bilang bagus, kenapa? Ya, karena banyak yang bilang dan juga banyak di website-website juga ada, Bu. Website apa yang kamu lihat, Bang? Di Google, Bu. Google dong. Baik, alright. So, memang tidak dipungkiri, nama-nama ini tanpa mengetahui perbedaannya, mungkin ada beberapa yang bahkan nggak tahu ini apakah di West Coast atau East Coast, memang memiliki reputasinya sendiri. Brand atau logo yang kita lihat saat ini memiliki sebuah karakter. Namun juga selain karakter, mereka juga memiliki sebuah kumpulan pengalaman atau sesuatu yang dari hasil yang kita rasakan atau pikirkan. Mungkin kita belum pernah ke sana. Mungkin kita cuma tahu dari website dan itu hanya ada dalam benak kita. Tapi sudah ada semacam persepsi dan reputasi tersendiri hanya dengan melihat logo-logo berikut ini. Nah, terima kasih ya, adik-adik. Nah, brand atau merek sendiri mempunyai tujuan dan makna yang lebih luas sebenarnya. Terdapat banyak aspek lain yang bukan hanya dari sisi desain saja, tapi bagaimana Anda dapat memiliki pesan dari bercerita. Layanan pelanggan dan pengalaman klien itu juga merupakan bagian dari sebuah brand. Dan reputasi adalah bagian penting dari mendefinisikan kata brand ini. Brand juga interchangeable ya, dengan perusahaan atau organisasi. Jadi brand dapat berbicara tentang produk atau jasa, individu atau organisasi, atau perusahaan. Nah, ada beberapa logo yang memang memiliki kekuatan tersendiri. Seperti yang kita lihat, ini sebuah pameran virtual dan hanya menampilkan sebuah logo-logo saja. Saya yakin banyak dari kalian mungkin notice, apa nih yang kalian notice dari sini ya? Logo apa yang kalian notice? Erlangga. Kok bisa? Di mana Erlangganya? Asu. Di atas. Karena nama. Erlangga kelihatan ya? Kelihatan. Apanya udelnya? Logonya. Logonya, iya. Kalian, mungkin kamu mahasiswa ya? Semoga. Kalau mahasiswa, of course, kalian pasti paham dan menguasai logo UNER, dikelilingi, apa, ada binatang, burung ya, aduh, saya nggak menguasai sendiri nih. Biru, kemudian kuning di sekitarnya, dan ya, itu yang membuat kemudian menonjol, atau nama yang, sorry to say, tendensinya ke sesuatu hal yang lain, seperti asu misalkan. Jadi, logo brand itu digunakan, memang kalau kita lihat secara praktis adalah seperti ini, ditempel begitu. Nah, ini sendiri saya ambil dari pameran pendidikan QS. QS itu adalah sebuah institusi yang suka ngeluarin ranking istilahnya kalau buat orang awam ya. Itu. Nah, pameran pendidikan seperti ini dilakukan untuk mencapai brand equity dan reputasi yang baik. UNER sendiri cukup aktif dalam berbagai pameran pendidikan. Hal ini merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan reputasi internasional. Nah, tidak dipungkiri, reputational equity itu masih memiliki peran yang cukup signifikan dan hal ini ditunjang dengan adanya sistem perankingan yang ada. Terdapat beberapa aspek yang dijadikan pertimbangan dalam sistem perankingan ini, antara lain high impact research advancement, alumni and network engagement, and also nurturing existing partnership. UNER pun mengintegrasikan promosi pendidikan sebagai bagian untuk mencapai yang namanya World Class University. Pencapaian World Class University sendiri didukung oleh concentration of talent yang di dalamnya meliputi internationalization, student, staff, dan researcher. Kita juga memerlukan yang namanya abundant resources atau pengelolaan sumber daya, termasuk grants, dan juga favorable government, di mana institusi memiliki peran untuk mendukung secara strategis. UNER dan banyak universitas lainnya memiliki tantangannya tersendiri dengan menurunnya proporsi dana pendidikan dari pemerintah misalnya. Itu hanya salah satu tantangan. Kemudian adanya juga kompetisi untuk mendapatkan mahasiswa dan pengembangannya, atau juga pertarungan antara public versus private university, dan juga kompetisi antar faculty member atau dalam mendapatkan mahasiswa internasional, misalnya.
Jadi tantangannya banyak. Dan kemudian tiba-tiba pandemi pun datang. UNER di masa pandemi pun juga mengalami beberapa kendala, terutama di awal-awal era pandemi dalam beradaptasi. Menanggapi pandemi, UNER juga telah menyelenggarakan pembelajaran daring, salah satunya melalui massively open online course, misalkan MOOC. COVID-19 ini memang telah memicu percepatan transformasi digital pendidikan di Indonesia, dan UNER pun menjadi salah satu yang kemudian menjawab tantangan tersebut. Namun, dalam proses internasionalisasi, masih memiliki tantangannya tersendiri. Padahal, kalau bisa dibilang, internasionalisasi itu menjadi sangat penting dalam menghadapi masa depan pasca pandemi yang penuh tantangan dan peluang untuk berinovasi juga ya. Sebelumnya, UNER tuh selalu mengikuti exhibition seperti ini, yang requiring people to have a face-to-face interactions, bertemu, bertatap muka, termasuk juga untuk termasuk juga untuk mahasiswa di Indonesia. Kita aktif di beberapa pameran. Dan kemudian akhirnya kita harus bergeser. Kita harus kemudian berganti menggunakan media digital untuk berpromosi. Ini salah satunya adalah yang dilakukan oleh kantor internasional UNER. Mereka menggunakan website dan media sosial. Jadi tidak hanya kemudian kita merubah pola pikir, kita juga kemudian harus bisa keluar dari zona nyaman. Ini yang UNER coba petakan terkait dengan membaca tantangan yang ada. Kita melihat bahwa pandemi COVID ini adalah tentang isu kesehatan. Dan isu kesehatan itu menjadi sangat intens. Dan tidak dipungkiri sebenarnya kalau kita lihat UNER sendiri juga sangat kuat di bidang kesehatannya. Jadi itu yang kemudian ditangkap. Nah, kemudian kita juga melihat tantangannya yaitu nggak bisa direct interactions. Ada keterbatasan dalam beraktivitas secara fisik. Nah, inovasi adalah jalan keluarnya, di mana kemudian kita harus fokus untuk menciptakan sebuah virtual engagement. Ini saya sebenarnya ngambil dari QS, sebuah artikel di QS. Bagaimana kita mengidentifikasikan kekuatan dari institusi. Jadi ini tidak berlaku sama untuk semua universitas. Masing-masing universitas pasti memiliki kekuatannya masing-masing. Kalau kita bicara pemasaran, kita bicara tentang niche market, kita bicara tentang USP, teman-teman semoga masih ingat ya, unique selling point. Nah, so we need to identify the exact strengths of your institutions. Dan kalau saya bicara tentang UNER ya, UNER itu memang didapuk sebagai pusat pendidikan kesehatan. Karena UNER juga memiliki beberapa fasilitas kesehatan yang mumpuni. Saya nggak perlu banyak bicara tentang rumah sakit kita, lab kita, dan kita juga punya yang namanya ITG, Institute of Tropical Disease, seperti itu. So, find out the strengths of your institutions. Apa yang kita particularly excel at, yang bagus itu di mana? Dan itu bisa berupa area of study, atau juga kemudian kita juga bisa bermain di student experience, atau kita juga fokus ke hal-hal yang intinya adalah menonjolkan kekuatan dari universitas kita. Kita juga bisa bermain di sejarah. Kayak Harvard, itu tuh very historical. And I'm sure UI, UGM, dan ITB pun, dan UNER, Brawijaya, dengan semua nama-nama mereka ya, semua pahlawan itu memiliki, Diponegoro, memiliki ceritanya masing-masing. Jadi bagaimana itu berdiri dan sebagainya, sejak kapan, siapa yang menginisiasi. Harvard pun juga punya patung, dia punya sejarah sendiri. Mungkin adik-adik pastilah, atau kalau belum ya tolong dong nonton social network, di situ kan ada sebuah tes ya, di mana para freshman, jadi mahasiswa yang baru masuk itu harus memahami pendiri-pendirinya Harvard itu siapa aja, begitu. Terus ada juga memang mereka punya patung yang for some reason dipercaya kalau kita megang sepatunya, itu tuh kita bakalan bisa sekolah di situ atau kembali lagi ke situ. In which I did, and semoga saya bisa ke sana kemudian ya. So itu history. Kemudian location juga. Dulu zaman ketika masih bisa pameran, UNER saya kalau pameran itu mesti mempromosikan Surabaya itu sebagai lokasi yang sangat amat sentral. So we are like 30 minutes flying to Bali and then 1 hour flying to Jakarta. So we are really in the center of everything. And indeed actually Surabaya itu kan memang hub ya.
hub yang mengkonekkan ke daerah-daerah pulau-pulau, dan Bu Risma pun juga bilang bahwa Surabaya itu kota port, kota pelabuhan, kota bisnis gitu. Jadi kita juga punya akses untuk menjangkau daerah timur. Nah, itu location itu juga bisa sebenarnya. Jadi kita harus memikirkan student niche, saya bahkan tidak tahu cara menyampaikannya. Nah, kalau di UNER sendiri memang sudah semacam disepakati bahwa kemudian kita akan fokus ke health promoting university istilahnya. Bagaimana untuk menciptakan sebuah kampus yang sehat. Karena ya itu tadi, government sudah menunjuk UNER sebagai universitas yang memiliki kekuatan di bidang ilmu kesehatan, yaitu ilmu kedokterannya. Dan ada fasilitas-fasilitas kesehatan di situ. Sehingga itu yang kemudian diperkuat. Nah, kalau kita UNER sudah memutuskan, sudah melihat kemudian, oke, kekuatan kita di health. And then kita paham betul dengan adanya pandemi, kita hanya bisa melakukan segalanya dalam bentuk virtual. Itulah kemudian dibuat beberapa program yang ini tujuannya dikaitkan dengan program internasionalisasi sebenarnya ya. Health-related virtual programs. Jadi baik dari webinar, banyak termasuk ini, webinar yang fokusnya ke arah isu-isu kesehatan, seperti contohnya ini strategi universitas, dan ini yang dilakukan oleh Fakultas Farmasi untuk menghadapi COVID-19. Yang di bawah itu, kemudian yang di atas itu Fakultas Keperawatan untuk bicara mengenai COVID juga. Banyak yang fokusnya memang ke COVID. Sedangkan untuk kantor internasionalnya sendiri juga mengangkat isu-isu kesehatan. Yang di bawah itu Flatten the Curve, itu kompetisi untuk mahasiswa menciptakan sebuah kampanye yang mampu melandaikan kurva penularan COVID. Kalau yang di atas, walaupun tidak ada hubungannya dengan COVID, tapi itu juga merupakan program online, community outreach program, yang fokusnya ke stunting. Dan itu juga termasuk isu kesehatan yang cukup kuat karena UNER memiliki banyak riset di area tersebut. Nah, jadi kalau kita sudah kemudian memahami apa kekuatan kita dan kita bisa channeling the programs, istilahnya mempromosikannya. Kalau kita bicara mengenai branding, kita juga mengenal yang namanya internal branding. Jadi kita juga harus menyampaikan atau membuat akademia, staff, dan students itu well informed. And then PR selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita bisa menggait partner institutions untuk bisa berkolaborasi, berpartisipasi dalam program kita. Dan kalau yang UNER lakukan, UNER juga sangat memanfaatkan betul konsorsium-konsorsium yang dimiliki. Jadi UNER masuk dalam beberapa, jadi menggunakan jejaringnya ya, networking. UNER masuk ke dalam beberapa konsorsium, baik itu konsorsium yang tingkat profesi, Departemen Komunikasi juga punya konsorsiumnya sendiri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik punya konsorsiumnya pula, dan banyak fakultas lain juga, profesi, itu memiliki asosiasinya sendiri. UNER pun juga baik di dalam negeri, menjadi bagian dari konsorsium WJU, World Class University, dan juga ada forum KUI, Kantor Urusan Internasional. Dan untuk internasionalnya juga UNER masuk di dalam beberapa konsorsium di level ASEAN, Asia, Eropa pun, atau yang sifatnya itu umum. Nah, last but not least, kalau kita bisa sum up strategi branding di masa pandemi untuk institusi pendidikan, kita bisa sama-sama memahami bahwa satu hal fokus adalah visual key, tapi yang tidak hanya sekedar logo. Kita juga perlu mempertahankan reputasi yang ada. Karena reputasi itu penting. Dan saat ini ranking pun juga masih memegang peranan penting. Itulah mengapa masih menjadi modal untuk menjadi bahan materi promosi. Digitally driven to obtain competitive value in the market is something that we really also have to consider karena ada pergeseran sebenarnya dalam melihat kebutuhan pasar dengan adanya pandemi ini terutama, dan keberadaan virtual. Kalau yang saya lihat, universitas yang lain pun juga melakukan hal yang sama. Dan yang terakhir, tentu saja yang tadi saya sampaikan adalah menggunakan network yang ada dan mempromosikan kelebihan-kelebihan kita itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan
strategi branding yang mungkin bisa diimplementasikan untuk institusi pendidikan di masa pandemi. Semoga berkenan. Terima kasih, Alia.